Seorang anggota Jabatan Immigration Malaysia JIM mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Air Keruh atas tuduhan mengugut untuk menikam sehingga mati bekas teman lelakinya yang berhutang tahun lalu. Tertuduh Anis Anwar, 32 tahun, membuat pengakuan itu sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Majistret Syarda Shinha Muhammad Sulaiman. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan niat mendatangkan ketakutan kepada Muhammad Faizul Muhammad Fadli, 32 tahun, dengan kata-kata ugutan untuk menikam sampai mati dengan menggunakan pedang jika gagal melunaskan hutangnya. Perbuatan itu dilakukan di Pos Pengawal Gate A, Lembaga Hasil Dalam Negeri Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka, MITC Melaka, pada jam 3 petang September 2022. Sampai kesalahan, tertuduh boleh dipenjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Difahamkan tertuduh yang juga seorang ibu tunggal seorang anak bertindak sedemikian selepas Berang, bekas kekasihnya itu yang bekerja sebagai pengawal keselamatan, berhutang dengannya kira-kira RM60,000. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Padang Raya Fikri Hakim Zamri, manakala tertuduh diwakili Peguam Umar Zulkarnain. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM3,000 bersama dengan syarat dilarang mengganggu mangsa dan diarah melapor diri di balai polis berdekatan setiap bulan. 21 Februari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes.